Hi guys, welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video, don't forget to subscribe. If you already being in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, please subscribe guys, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much guys for your support. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading and it's also a fun reading. It could be about your energy or it could be about your personal energy or vice versa, because energy is interchangeable. I'm here collected many several random energy from different of people. So it could resonate with you or it may not. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. In here, I don't read card in reverse. I only take the card. If I shuffle the deck, there will be one jumping card that I'm going to take to be read. If there are more than one card jumping out or popping out, I will put all the card back in the deck and I shuffle again until there will be one card jumping out from the deck. Okay. Saya di sini tidak baca kartu terbalik dan saya akan mengambil kartu apabila ada kartu, satu kartu yang loncat dari tumpukan ini. Saat tumpukan ini saya kocok, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Tapi kalau yang lompat kartunya ada lebih dari satu, maka semuanya akan saya balikin lagi ke dalam deck ini. Saya kocok ulang sampai nanti ada satu kartu yang lompat, itulah yang akan saya bacakan. Oke, di sini disclaimer, bacaan ini sifatnya untuk umum dan hanya untuk keseruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, vice versa ya. Karena energi itu sifatnya terbolak ataupun terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi, bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga tidak. Bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong dicek sun, moon, rising, dan Venus-nya kalian. I already post Libra general reading. Right now I'm going to make Scorpio general reading, but I'm going to grounding the energy first. Saya sudah posting bacaan umumnya Libra dan sekarang saya akan bikin bacaan umum untuk Scorpio, tapi saya akan grounding dulu ya energinya. Bottom of the deck is Queen of Cups. Hold on. Wow. Wow. What is this? That's right. Ah.
Waduh. Mulai dari okay, Scorpio, first card, you got the devil. You may be dealing with Capricorn, or it's just an energy. Maybe you or your person have a Capricorn sign in you guys' birth chart at your Sun, Moon, Rising, and Venus. Devil, there are two scenarios here. First scenario is there is somebody here trying to affiliate with the devil. Maybe they're using black magic or something, because black magic related with devil, right? Or maybe they sold themselves, or they sold their soul to a devil. They sell their soul to a devil. Okay. But the second scenario is all about obsession, possession, and addiction. Somebody being addicted with something or with someone, or somebody have some kind like obsession or possessed with somebody or with something, or maybe you have that kind of addiction, possession, and obsession. Maybe this person have addiction or obsession with like eating too much drugs, with drugs and alcohol or something, having sex, something like that. Or maybe they obsess, possess, and addicted to you or to other, or vice versa. You, maybe you're the one who addicted, obsess, and possess with them or to other, or you guys have addicted, possess, and obsession with something, like maybe with eating too much, having sex or drugs or alcohol or whatever it is. Okay, di sini kata pertama dari the devil ini, kamu bisa berhubungan sama orang-orang Capricorn atau hanya energi aja. Mungkin kamu atau orang yang sedang dekat sama kamu punya sisi Capricorn di birth chart-nya kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. Ini ada dua skenario di sini. Skenario pertama, ada orang yang berafiliasi dengan setan. Kemungkinan orang ini pakai ilmu hitam, atau kemungkinan orang ini menjual dirinya, jiwanya kepada setan. Nah, kalau kamu tahu orangnya siapa, hati-hati. Tapi kalau kamu yang bermain-main dengan ini, saya rasa sudah cukup, jangan diteruskan. Ini berbahaya. Okay, if you know this person who affiliate with devil, I think you better make a distance from that person. Or if you're the one who affiliate with devil, I guess you better stop, because it's quite dangerous, huh? Jadi, itu scenario pertama ya. Scenario kedua adalah ada orang yang ketagihan, punya obsesi terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Mungkin orang ini punya ketagihan dengan makan banyak atau having sex, ewi-ewi ya, demen ewi-ewi, atau mungkin dia demen mabok atau suka pakai drugs, atau mungkin dia ketagihan atau punya obsesi terhadap kamu atau terhadap orang lain, atau sebaliknya, kamu yang terobsesi dengan dia, atau kamu terobsesi dengan orang lain dan kamu ketagihan terhadap hal-hal yang sifatnya negatif, seperti ya terlalu banyak suka ewi-ewi, terus juga terlalu banyak mungkin terlalu banyak makan, atau terlalu mengkonsumsi, terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan terlarang, atau ada yang suka mabok, nggak tahu. Tapi intinya hal ini bukan hal yang baik ya. Online-nya this is not a good thing. Okay. Second card is the Tower. When everything too toxic in here, Tower will happen. Okay. Because this kind of like a completion of an old cycle, a completion of a
toxic cycle. Okay, tower moment happen. Boom. Okay, di sini kata kedua ada the tower. Di sini jadi gini, karena ini terlalu toxic ya, the devil, orangnya atau sesuatu ini terlalu toxic, makanya akhirnya ketoksikan ini dihancurkan atau diakhiri dengan adanya kehancuran di sini. The tower moment itu adalah lebih kepada kehancuran. Dan ini lebih kepada tertutupnya suatu atau selesainya suatu siklus. Mungkin siklus yang toksik ini akan secepatnya selesai gitu. Jadi akan diperbarui. Ya. Yeah. The tower could be about renewal and rebuild. Ya. Yeah. Yang namanya tower atau menara, gedung, bangunan saat roboh kan sebenarnya bisa dibangun ulang, bisa diperbaharui kalau mau. If you wanted to renew or to rebuild this tower, if you want to. Okay. Third card is Three of Wands. Scorpio, you seems like you've waiting for the right moment to come. Maybe you want to do some action about this situation. I don't know. Di sini kamu kartu ketiga ada Three of Wands. Kamu sedang menunggu waktu yang tepat nih. Waktu yang tepat buat apa? Mungkin kamu ingin bertindak sesuatu, ingin melakukan sesuatu, cuman kamu lagi nunggu waktu yang tepat untuk melakukannya gitu. Jadi kamu nggak sembarang maju, nggak sembarang ngelakuinnya gitu. Now I know what is you really want. Why you waiting for the right time to come? Okay. Fourth card, the Fool. Now I know why you waiting for the right time to come, because you want to get out from the toxic situation. You want to walk out from a toxic situation because you're so craving for something new, new environment, new people, new situation, new place, every kind of new. Okay, everything is new. You craving it so much. Okay. Di sini kartu keempat ada The Fool. Ini adalah saya tahu sekarang kenapa kamu di sini kan di Three of Wands ini kamu lagi nunggu waktu yang tepat nih. Nah, sekarang saya tahu kamu lagi menunggu waktu yang tepat untuk apa. Kamu lagi nunggu waktu yang tepat untuk keluar dari masalah ini. Karena kamu udah muak dengan masalah yang ada, jadi kamu coba untuk bodo amatlah sama yang sudah terjadi. So because you know you fed up with this situation, so you decide to whatever happens in the past, I just don't give a shit. I just want to walk away, want to move forward. Gitu. Jadi kamu mencoba untuk masa bodo amatan dengan apa yang sudah terjadi di belakang. Yang kamu fokusin adalah sekarang masa depan kamu. Gitu, masa depan kamu dan maju ke depan. Kamu keluar dari masalah ini, itu sih yang kamu fokusin. Karena kamu sudah terlalu muak dengan situasi yang ada. Kamu sangat menginginkan, jiwa kamu tuh sangat menginginkan sesuatu yang baru, ketemu teman baru, lingkungan baru, suasana baru, semuanya serba baru, karena kamu merasa yang lama itu sudah toxic. Yeah, why you want to, you craving for something new? Because you thought the old cycle, it's just too toxic and you cannot stand it, it is fed up. Kamu udah muak, gitu. Kamu udah gak tahan, gak ada pindah toksik-toksik, makanya ya kamu pengen sesuatu yang baru. Okay. Fifth card is Ace of Pentacles. Wow, Scorpio, you're going to get abundance. This is really big abundance. Okay, whatever happens in here, this toxic situation, it could be in any area of your life. Yeah, it doesn't have to be only in love relationship, but it could, this toxic situation could also happen with your career and your business area, and that's why you walked away. You waiting for the right time to walk away because you're craving for something new. You want to have new job, new business, meeting with new people, new environment, something like that, and in the end, you will get abundance here. This is a very big abundance, Scorpio. Abundance, if it's related with love, could be a soulmate. If it's related with money or business, it could be about promotion, increase of a income salary,
or if it's talking about business, your business going to be uphill. Okay. Di sini kartu kelima ada Ace of Pentacles. Kamu akan dapetin rezeki. Rezeki ini sangat besar ya, bukan rezeki yang cuma ecek-ecek. Nah, ini rezeki dalam bentuk apa? Rezeki itu bisa dalam bentuk macam-macam ya. Kalau dalam percintaan, rezeki itu bisa berbentuk jodoh. Kalau pekerjaan, mungkin rezeki itu bisa berhubungan dengan kenaikan gaji atau kamu dipromosiin jabatan. Kalau bicara tentang bisnis, rezeki ini bisa tentang bisnis kamu tiba-tiba viral, meledak, boom, gitu loh. Mungkin meledak berarti ya tiba-tiba langsung jadi viral gitu, langsung istilahnya naiklah gitu, langsung naik pamor bisnis kamu. Nah, kenapa ini semua terjadi? Karena kan sebelumnya kamu menghadapi toxic situation, situasi yang toxic. Ini situasi toxic bisa terjadi di mana-mana ya, bisa terjadi di dalam hal apapun ya, dalam hal pekerjaan, bisnis ataupun hubungan percintaan. Mungkin pasangan kamu toksik, atau mungkin kalau dalam pekerjaan mungkin bosnya toksik, atau rekan kerja kamu toksik. Kalau dalam bisnis ya mungkin rekan bisnis kamu atau klien kamu toksik, sehingga akhirnya dihancurkan semuanya. Dihancurkan dalam arti gini, kalau dalam percintaan berarti artinya dihancurkan ya, hubungannya dihancurkan, dibikin selesai oleh keadaan. Tapi kalau memang bicara tentang pekerjaan, pekerjaannya pun dibikin selesai, entah resign atau kamu di PHK atau apalah itu ya, kamu udah gak kerja situ. Kalau bisnis, bisnis kamu dihancurkan gitu, karena emang sudah tahu toxic gitu. Segala sesuatu yang toxic itu memang harus dihancurkan gitu loh. Jadi ini bisa terjadi di semua area hidup kamu, dan kamu akhirnya mencoba untuk bersabar di waktu yang tepat karena kamu ingin keluar. Kamu menunggu waktu yang tepat, kamu menunggu waktu yang tepat untuk keluar dari masalah ini. Kamu sudah terlalu capek dengan situasi yang ada, karena situasi yang ada menurut kamu terlalu toksik, sehingga kamu menginginkan suatu hal yang baru. Ketemu orang baru, dapat kerjaan baru, bisnis baru, mungkin pasangan yang baru gitu, pasangan percintaan yang baru, lingkungan baru, tempat baru, intinya semua serba baru, suasana baru, semuanya serba baru kamu. Semuanya serba baru dan kamu sangat menginginkan itu. Dan yes, ya, kamu pada akhirnya mendapatkan apa yang kamu mau. Kamu mendapatkan berkelimpahan itu, kamu akan mendapatkan rezeki yang gede. Bisa berupa duit, bisa berupa jodoh, atau keduanya, gitu ya. Okay, Scorpio, bottom of the deck is Queen of Cups. You may deal with another water sign people, could be another Scorpio, Cancer or Pisces, or it is an energy. Maybe you or your person have one of that zodiac sign that I mentioned in your birth chart, at your sun, moon, rising, and Venus. Queen of Cups. Scorpio, you need to use your intuition more. Okay, try to be intuitive person. Why? Why you need to using your intuition? Because you're having a very hard time here at the very beginning. Yeah. So you need to use your intuition. How can you make yourself get out from that toxic things? From that toxic situation, okay. Di sini bottom of the deck ada Queen of Cups. Kamu bisa berhubungan dengan orang sama dari elemen air seperti sama Scorpio ataupun Pisces ataupun Cancer atau hanya energi aja. Mungkin kamu atau orang yang sedang berusaha sama kamu punya salah satu zodiac sign yang terlihat, punya salah satu bintang yang terlihat saya sebutkan di birth chart kalian sebagai Sun, Moon, Rising dan Venus. Queen of Cups itu lebih kepada kamu diminta untuk lebih intuitif. Untuk lebih memakai intuisi kamu dalam hal apa? Dalam hal menghadapi toxic situation di sini, gitu loh. Kan tadi kan di awal kan kartunya udah toxic nih. Nah, kamu tuh diminta untuk lebih memakai intuisi kamu saat menghadapi orang-orang yang toxic atau situasi yang toxic, gitu. Oke, saya akan klarifikasi dari kartu ini, tapi saya akan ambil dulu energinya. I'm going to clarify with this card. I'm going to ground in the energy first. Okay. Of the deck is 10 of Pentacles. Okay. Wait.
gini. Okay. First card, you got Two of Pentacles. This is clarification card of the Devil. Alright. Scorpio, seems like you juggling on something here. Maybe you're facing an option. This is could be two option or maybe more than two option, and you're quite confused to choose which one that you really want and which one that you really need. Okay. Why you want to choose? Why you need to choose? Because this is too toxic. Maybe you have in these choices that you face, that you're facing it, maybe it's all about should I leave, should I stay, should I leave, should I stay? Because why you juggling it between two things? Because yeah, like I said earlier, because it's the situation, the person, it is too toxic and you cannot stand it. That's why you try to consider should you stay or should you go. Okay. Di sini kartu pertama The Two of Pentacles ini klarifikasi dari kartu The Devil. Nah, kartu Two of Pentacles ini kamu lebih ke kayak lagi nimbang-nimbang sesuatu. Kamu mungkin kamu dihadapkan pada pilihan. Mungkin dua pilihan atau mungkin lebih dari dua pilihan. Untuk apa ya? Mungkin kamu harus memutuskan sesuatu atau memilih sesuatu. Makanya kamu agak bingung nih memutuskannya. Kenapa kamu harus memutuskan hal ini sifatnya? Karena ini situasinya sudah sangat toksik gitu loh. Kamu udah gak tahan, makanya akhirnya kamu terpaksa atau dipaksa untuk memilih. Mungkin ini lebih kepada pilihan haruskah gue pergi atau haruskah gue tinggal, haruskah gue pergi atau haruskah gue tinggal gitu loh. Karena ya ini karena dipicu sama situasi toksik ini, akhirnya kamu mempertimbangkan ulang gitu loh, apakah situasi ini pantas dipertahankan atau enggak, karena ini sudah terlanjur apa, karena situasi ini sudah terlalu toksik sekali gitu loh. Makanya kamu coba untuk menimbang-nimbang, ya itu, apakah saya akan pergi, apakah saya akan tinggal, apakah saya akan pergi atau apakah saya akan tinggal. Kamu mempertimbangkan dua hal itu. Kamu kemungkinan ingin pergi, tapi kamu nggak bisa langsung pergi gitu aja, ada hal yang kamu bikin memberatkan kamu gitu loh, sehingga kamu jadi agak sulit untuk meninggalkan hal ini. Jadi kamu mencoba untuk menimbang-nimbang dulu, memikir-mikir dulu, masak-masak gitu, matang-matang. Apa sih harus kamu lakukan? Harus kamu tetap tinggal dalam hubungan ini atau dalam pekerjaan ini atau dalam bisnis ini ataukah kamu harus pergi gitu. Ya. Yeah. You need to juggle between two things. You need to stay or you need to go. In this business or in this relationship or in this work, yeah. Second card is the World. This is a clarification card of the Tower. Because you seems confused to choose should you stay or should you go, seems like universe giving you a help. God giving you a help. What kind of help that God and universe gave it to you? God and universe push the situation off the limit, then boom, Tower happened. Okay, the Tower, like I said earlier, it could be about end of completion, end of a cycle, and there will be new cycle coming in, and the World, as this clarification card of the Tower, the World is also talking about completion, talking about ending of a cycle, talking about everything toxicity should be cut it off, should be end in the end, should be ending in the end. Okay. Di sini kartu kedua ada The World, ini untuk klarifikasi dari kartu The Tower. Karena kan gini, kamu kan sepertinya bingung nih memutuskan haruskah kamu pergi atau haruskah kamu tinggal di dalam suatu situasi yang toksik ini. Padahal ini sebenarnya sudah jelas situasinya toksik ya. Harusnya kamu pergi meninggalkan ini, tapi nggak tahu kenapa ada yang kamu beratin dalam masalah itu, walaupun itu toksik, tapi ada yang kamu beratin untuk tinggalin masalah itu. Akhirnya kamu memilih nih, memikir ulang, menimbang-nimbang lagi, harus kamu tinggal atau harus kamu pergi. Tapi karena kamu kelamaan menimbang-nimbang,
dan sepertinya kamu kesulitan untuk memutuskan sesuatu, haruskah kamu pergi atau haruskah kamu stay, gitu, haruskah kamu tinggal, sepertinya Tuhan dan alam semesta membantu kamu untuk mengambil keputusan. Caranya apa? Tuhan dan alam semesta sengaja menggiring situasinya, situasi yang toksik ini ya maksudnya ya, sengaja digiring sama Tuhan dan alam semesta untuk diledakkan atau diselesaikan secara paks. Karena sudah tahu toksik gitu loh. Di sini The Tower bicara tentang berakhirnya suatu siklus. Nah, The World sebagai kartu klarifikasinya ini juga berbicara tentang suatu siklus lama yang akan berakhir dan akan ada siklus baru. Otomatis kalau ada siklus baru ya ada tantangan baru kan. Nah, intinya kayak gitu. Iya sih. Intinya siklus yang toksik ini akan cepatnya berakhir. Scorpio. Sorry, ngantuk. Sorry, I'm sleepy. Fourth card is Four of Wands. This is a clarification card of Three of Wands. Alright. After in here, Three of Wands, I'm saying earlier, you waiting for the right time to come. Maybe you waiting for the right time to come because you want to walk away from the problem. And if you already walked away from the problem, if the right time has come, there will be celebration of your success. If it's related with love, there will be celebration in your relationship. It could be about marriage, it could be about engagement. But if it's talking about business or work, there will be successful for you coming in. And that successful need to be celebrated along with you and your friend and also with your family. Okay, di sini kartu keempat ada Four of Wands, ini adalah klarifikasi dari kartu Three of Wands. Tadi kan saya sudah bilang Three of Wands di sini kamu sedang menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat apa? Untuk keluar dari masalah ini. Karena setelah kalian keluar dari masalah ini, akan ada sesuatu yang ditanyakan di sini. Gitu loh. Kalau ini bicara tentang cinta, sesuatu yang dirayakan, ini lebih ke karena kalian sudah ketemu jodoh kalian, termasuk jiwa kalian, ya artinya sesuatu yang dirayakan dengan jodoh kalian artinya pernikahan atau tunangan. Tapi kalian berhubungan sama pekerjaan ataupun secara bisnis, akan ada suatu kesuksesan di sini yang akan kamu dapat, dan kesuksesan ini patut untuk dirayakan barengan keluarga kamu dan teman-teman dekat kamu. Gitu. Jadi intinya tunggu dulu waktu yang tepat ya, sampai waktu yang tepat itu tiba. Udah. Fourth card is the Sun. This is a clarification card of the Fool. The Sun, you may be dealing with Leo people or this energy. Maybe you or your person have a Leo sign in your guys' birth chart as your Sun, Moon, Rising, and Venus. Scorpio, after. Yeah, this is a Sun. This is a clarification of the Fool, right? After you walked out from this toxic situation, you will get abundance, right? And after that, in the future, nearly in the future, your life is going to be more joyful, more a lot of happiness and abundance. There is a very good hope ahead for your life ahead. Okay. Di sini kartu keempat ada The Sun, ini klarifikasi dari kartu The Fool. The Sun, ini kamu sudah berhubungan sama orang-orang berzodiak Leo atau hanya energi aja mungkin kamu atau orang yang sedang mendekatkan kamu punya si Leo di bercocok kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. The Sun itu adalah sesuatu yang menyenangkan, masa depan yang menyenangkan. Setelah kamu menjadi The Fool, setelah kamu mencoba untuk keluar dari masalah kamu, kedepannya, kalau kamu bertanya kedepannya kehidupan aku gimana sih kak? Kan? Kedepannya kamu gak usah khawatir, karena kedepannya kehidupan kamu akan lebih sukses, bahagia, penuh dengan rezeki yang banyak dan cinta kasih. Itu ada harapan baiklah kedepannya untuk masa depan kalian. Jadi kalian gak usah takut ya Scorpio ya. Jadi jangan pernah menganggap masa depan kalian akan suram banyak karena masalah di awal.
Don't ever think about your future is going to be faded because of what happened at the very beginning. Okay. Fifth card is Ace of Pentacles. This is a clarification card of another Ace of Pentacles. So there are two cards of Ace of Pentacles. Double confirmation. Yes, you will get abundance. This is very big abundance. If it's talking about money, or if it's talking about business or work, this is talking about a lot of money, big amount of money. But if it's talking about love, Ace of Pentacles could be an soulmate. Okay, di sini kartu kelima ada Ace of Pentacles. Ini adalah klarifikasi dari kartu Ace of Pentacles juga. Jadi ada dua kartu Ace of Pentacles, double konfirmasi. Kamu akan dapatkan rezeki, dan rezeki ini ya sangat besar ya, ininya apa namanya, jumlahnya sangat besar, sangat gede gitu. Kalau bicara tentang pekerjaan atau bisnis, kamu akan mendapatkan keberlipat. Ini mungkin berupa keuangan, suntikan modal, suntikan dana atau apapun itu untuk bisnis. Tapi kalau untuk pekerjaan, mungkin ini lebih ke berkelipan, ini lebih ke kamu naik jabatan dan gaji kamu dinaikin sehingga kamu jadi banyak duit. Tapi kalau ini bicara tentang cinta, kemungkinan kamu akan ketemu jodoh kamu dan kamu akan menikah dengan jodoh kamu karena kamu saling cinta, mencintai, dan kamu bahagia satu sama lain gitu. Okay. Bottom of deck is Ten of Pentacles. This is a clarification card of Queen of Cups. Okay, Scorpio, if you want to have this happily ever after life along with the secured financial matters, you will get this, but there's a but. You need to using your intuition first. When somebody try approach you, try to using your intuition and try to learn what is their real motive approaching you. So if you use your intuition for when people approach you, and you find out this person's intention not really good, and then because you already use your intuition and at the very beginning, so you could avoid another toxic situation happening again. But if you don't use your intuition, if you don't act like a Queen of Cups is more like using your intuition. If you don't act like a King of Cups, if you don't use your intuition, then the next people coming into your life, you don't learn their motive why they approach you. Careful, you will get the same cycle coming in, the same toxic cycle coming in. Okay, and when you don't use your intuition, then you might not going to get a happy home life with a financial securities. Okay, is it? Bottom of the card, Ten of Pentacles. Ini adalah kualifikasi dari kartu Queen of Cups. Nah, Scorpio, tadi kan saya sudah bilang masa depan kamu usah khawatir, kedepannya akan cerah. Cuman, ya, cerahnya di sini dalam arti kamu akan menikah dengan jodoh kamu, kamu punya keluarga yang hidup bahagia, punya anak, dan bukan hanya itu, bukan hanya kebahagiaan secara pernikahan aja, kamu juga akan dapatkan rezeki yang banyak. Jadi pernikahannya dapat, jodohnya dapat, rezeki juga dapat. Tapi dengan catatan, kamu harus main intuisi dulu di sini. Menjadi bersikaplah seperti seorang Queen of Cups. Di mana Queen of Cups ini tipe orang yang selalu pakai intuisi. Pakai intuisi dalam hal apa? Kalau memang ada orang deketin kamu, coba pakai intuisi dulu. Apa sih niatnya orang kalau deketin kamu? Karena kalau kamu nggak pakai intuisi, siklus yang sama yang terjadi kemarin itu, yang toksik itu, ini akan terulang kembali. Gitu. Tapi kalau kamu lebih pakai intuisi kamu, kamu ada orang nih deketin kamu, kamu pakai intuisi nih orang kenapa sih deketin gua, maksudnya apa, maunya apa. Nah saat kamu pakai intuisi itu, maka kamu akan terhindar dari kejadian yang toksik untuk kedua kalinya gitu loh. Jadi harus pakai intuisi supaya kalian terhindar dari kejadian yang toksik gitu loh. Tapi kalau kalian main terabas-terabas aja nggak pakai intuisi, ya
otomatis ya hidup kalian akan balik lagi jadi toksik. Dan kalau sudah toksik ya nggak mungkin kalian dapetin ini. Kalau sudah kalau hidup kalian sudah toksik ya kalian nggak mungkin dapetin keluarga kecil bahagia dengan berkelimpahan harta. Sangat impossible ya, sangat tidak mungkin Scorpio. Oke Scorpio, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe channel saya. Sampai ketemu di bacaan selanjutnya. Dadah. Oke Scorpio, I guess that's for now. Thank you for watching. Oke Scorpio, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, subscribe my channel. I'll see you next reading.